بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Minhajul Abidin muka surat 14. Muka surat 14 baris yang ke-6 daripada atas. Baris yang ke-6 daripada atas. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين maka apabila engkau kata dalam hak Arab minhaj ni fa in kulta maka jika engkau kata tahu dalam hak minhaj asal maka jika engkau kata pada menanya akan daku akan Imam Ghazali maka jika engkau kata jika engkau tanya kalau engkau tanya akan daku akan Imam Ghazali rahimahullah. Ada orang tanya kepada Imam Ghazali ni. Memang terkadang ada orang tanya, terkadang dibuat satu pertanyaan. Ini kaedah-kaedah. Kaedah kitab dikarang, kaedah orang mengajar. Dan begitu juga dengan kaedah Nabi menyampaikan agama. Didatangkan berbentuk pertanyaan. Macam orang ngajar lah. Kalau gini macam mana? Kalau gitu macam mana? Kenapa tanya ni? Ajar je lah. Ini memang kaedah dia. Ya. Begian. Kalau gini mana? Kita yang tukar dengar ni pengong lah. Warna macam mana tak ajar lagi kan? Ajar je lah. Pada ni. Jadi didatangkan berbentuk pertanyaan ni. Dia akan apa ni? Dipanggil awqaq fin nafsi. Panggil apa ni? Menarik minat kita. Oh ya sungguh. Kalau gitu you nak jadi warna. Dah kita belajar somai dia. Belajar. Faham. Dan kalau gini, kalau sebaliknya begini macam mana? Oh ya sungguh. Tak terfikir pula kalau begitu macam mana. Kita ingat ke kita belajar tu habis dah. Selesai dah. Mana beres dah. Tak ada timbul pertanyaan dah. Bila dikemukakan. Kalau begini kau ni. Hak dan kitab tu beritahu begian. Kalau sebaliknya. Jadi yang mengajar buat pertanyaan. Barulah kita pun tertarik. Oh ya sungguh. Tak terfikir pula nak tanya. Tapi kalau orang tanya sungguh, tak reti kita nak jawab. Tapi kenapa kita tak tanya, tak terfikir soalan yang seumpama tu. Itu panggil apa? Nak menarik minat dia panggil. Itu kaedah dia lah. Nak menarik minat sebab terkadang kita ni beranggapan okey dah yang kita tahu. Banyak lagi. Kalau pergi macam mana? Ini mazali pula. Maka jika engkau kata, engkau tanya, kalau gini ke mana? Seolah-olahnya kita tanya Imam Ghazali lah seolah-olah. Maka adakah fardu
adakah difardukan atas aku? Aku ni yang bertanya lah ni. Aku ni yang bertanya. Maka jika engkau kata, jika engkau tanya akan daku. Ini akan Imam Ghazali. Apa pertanyaan? Apa kata engkau? Itulah pertanyaan engkau tu. Maka adakah difardukan atas aku? Aku ni yang bertanya. Bahawa aku belajar daripada ilmu tauhid, barang yang aku dapat membinasakan, barang yang aku dapat membinasakan, membatalkan, membinasakan, membatalkan segala agama kufur. Dia nak comelnya tambah sedikit, membatalkan dengan dia akan segala agama kufur. Barang yang aku dapat membinasakan, yakni membatalkan dengan dia, dengan barang membinasakan akan segala agama kufur, dan aku lazimkan mereka itu, mereka itu ahli segala agama kufur, aku lazimkan, aku kalahkan, aku lazimkan, aku tekan sampai ke kalah, mengaku mereka itu, mereka itu ahli segala agama kafir dengan hujah agama Islam. Wajib dah aku belajar ilmu tauhid sampai tahap boleh membinasakan, boleh membatalkan, boleh mengalahkan agama kufur ni dengan didatangkan hujah agama Islam yang sebenar. Ini makna apa ni? Boleh apa dia? Macam berhujah. Berhujah, berdebat dengan orang kapi. Orang kapi boleh muka pertanyaan. Maka didatangkan hujah-hujah untuk membinasa, untuk membatalkan dengan dia akan segala agama kapi. Dan aku mengalahkan, aku lazimkan, aku tekan sehingga kalah mereka itu dengan hujah agama Islam. Oh, belajar tauhid sampai tahap tu ke? Wajib tak belajar sampai tahap tu? Satu. Dan aku binasakan, dan aku binasa dengan dia tu, atau pada aku dapat membinasakan dengan dia segala agama kafir, dan aku binasa dengan dia, dengan barang ni ada dengan dia sini, segala ahli bid'ah dan lazimkan mereka itu mengikut ahli bid'ah hujah, yang akan hujah, akan dalil ahli sunnah. Ini hak ahli bid'ah ni pula, hak orang Islam dah pula, hak mula tadi tu belajar ilmu tauhid sampai tahap boleh berhujah, boleh membinasakan, boleh membatalkan agama kafir dengan didatangkan hujah agama Islam. Ini yang kafir tu. Hak yang kedua ni pula, dan aku binasakan dengan barang, dengan ilmu tu, segala ahli bid'ah, dan lazimkan, dan lazimkan, dan aku lazimkan, ada aku tu macam tadi dah, dan aku lazimkan mereka itu dengan hujah agama Islam, dan aku lazimkan, mana aku mengalahkan mereka itu, mereka itu segala ahli bid'ah hujah ahli sunnah, yakni akan hujah, akan dalil ahli sunnah. Ni pegangan, pegangan bid'ah ni, pegangan qadariyah, pegangan jabariyah. Kita boleh boleh berhujah, boleh membinasakan, boleh membatalkan, dan boleh mengalahkan mereka berpegang dengan akidah ahli bid'ah dengan hujah akidah ahli sunnah. Belajar tahu sampai tahap tu, wajib tak aku belajar? Ini pertanyaan. Hak boleh berhujah orang kapi itu, boleh mendatangkan hujah orang Islam tu lagi tinggi. Ni pula ni hak orang Islam dah ni, sebab mereka yang berpegang dengan pegangan ahli bid'ah orang Islam lah. Qadariyah orang Islam, jabariyah orang Islam,
bagai-bagai pegangan bid'ah tu orang Islam dah ke? Tapi pegangannya pegangan ahli bid'ah. Ahli bid'ah faham lah tau. Biasa dengar tak bid'ah, bid'ah biasa dengar? Wiri lepas mayang ramai-ramai bid'ah. Babu okey yalah bid'ah. Nabi buat ke tak? Lepas Nabi beri salam, Nabi wiri lama dengan para sahabat baru Nabi balik. Ada Nabi buat? Nabi tak buat. Lepas tu dia buat tiap-tiap sekali lepas majmuk, bid'ah lah. Apa ni? Bid'ah lah. Nabi tak buat. Apa dia bid'ah? Mengada-adakan satu perkara agama yang tidak ada pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana lagi bid'ah? Berjemaah tarawih 30 malam. Ada Nabi buat? Ada Nabi buat? Tuan, ada Nabi buat ke tak eh? Yang kita buat tiap-tiap tahun berjemaah 30 malam tu, ada Nabi buat ke tak? Nabi tak buat. Lepas tu, dok amat-amat dok tahu eh, Nabi buat ke tak? Nabi tak buat. Nabi berjemaah tarawih hanya tahun yang pertama sahaja difardukan puasa Ramadan, tahun yang kedua hijrah. Nabi duduk Madinah tahun yang pertama, tak ada lagi Ramadan, puasa Ramadan tak ada lagi. Duduk di Madinah tahun yang kedua, barulah difardukan puasa Ramadan, tahun yang kedua. Sebab tu Nabi sempat berpuasa 9 tahun, 9 kali. 9 tahun, 9 kali Nabi sempat berpuasa. Jadi tahun yang kedua hijrah itulah. Tahun yang pertama lah puasa Ramadan tu. Nabi berjumaat terawih malam 23, malam 25, malam 27. Ramadan. Lepas tu tak ada. Sampai kesudah tak ada. Tapi tak buat. Naik Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu menjadi khalifah 2 tahun. Tak ada. Tak ada, tak ada. Tak ada berjemaah tarawih. Buat masing-masing. Semain sendiri-sendiri. Sayyidina Umar menjadi khalifah tahun yang 13 hijrah. Tak ada lagi, tak ada lagi tarawih berjemaah. Tarawih ada. Tapi jemaah tak ada. Sayyidina Umar menjadi khalifah tahun yang kedua. Tahun 14 hijrah. Barulah Sayyidina Umar himpun buat berjemaah tarawih cukup 30 malam. Bida'ah lah. Bida'ah hasanah. Pahala ni paham bida'ah ni. Nabi tak buat. Tapi kan Nabi buat berjemaah tarawih 3 malam. Dah buat 3 malam sudah lah. Malam 23, malam 25, malam 27. Tak boleh. Malam 27, malam 7 likuk. Tak boleh. Malam 23, malam 25, malam 27. Lepas tu malam lain tu, buat sendiri lah. Ada ni. Buat masing-masing. Dak, saya nak umur himpun sahabat buat berjemaah 30 malam. Orang Islam kata nikmatul bid'ah tu hazihi, ini sebaik-baik bid'ah. Nabi tak buat. Tapi sahabat yang melakukan kemudian. Nabi buat berjemaah tarawih tapi 3 malam saja. Tahun yang pertama je, 8 tahun kemudian tak ada dah. Mayang masing-masing. Itu bida'ah dia panggil. Tapi itu bida'ah yang hasanah. Macam tadi, berwiri. Bacaan wiri itu semuanya datang daripada hadis-hadis yang sahih belaka. Tapi bukan buat ramai-ramai. Sahabat buat masing-masing. Tapi kemudiannya, buat pakat, buat ramai-ramai. Nabi memerintahkan, alaikum bil jamaah. Nabi suruh kita buat pakat ramai-ramai ni. Sebab apa? Kalau buat masing-masing, jadi tak wiri. Gamuk-gamuk, jadi tak wiri. Oh, hok kuat sangatlah, wiri lah. Kalau tak kuat mana, pakai dok ah. Buat ramai-ramai pun eh. Kadang-kadang hidup menung je. Suara budak bunyi, malas juga. Nak bangun balik, nak bangun balik, tak ada orang bangun, malu nak bangun. Jadi pakat buat ramai-ramai. Tak boleh lah kalau pergi, aduh terpaksa pergi satu negeri. Tak ada wiri. Sudah semayang balik je. Sebab apa?
Sebab Nabi tak buat berjemaah wiri. Tapi berwiri bacaan lepas solat tu Nabi buat. Berjemaah ramai-ramai tu bida'ah, Nabi tak buat. Tapi bida'ah yang hasanah, bida'ah yang baik. Bida'ah belakalah. Masa Nabi mana ada tulis Quran? Tak ada tulis Quran. Quran dihimpunkan pada masa Sayyidina Umar, lepas tu dikumpulkan pada masa Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Habis bida'ah lah. Ada ni. Tulis Quran pula mula-mula Sayyidina Uthman pada masa Sayyidina Uthman himpung tu, tak ada titik. Baris, tak ada baris. Wanda kamu. Siapa masa kita titik tak ada, baris tak ada, tak tahu mana nun, mana te, mana ye, mana be. Ha, baca wanda gamuk-gamuk, titik tak ada. Baris, baris tak ada juga. Ha, baca wanda. Ha tu kemudian mereka tu. Ditambah dia ada-ada kan. Habis dakwahlah. Habis dakwah. Mengada-adakan perkara agama yang tidak ada pada masa Nabi. Tapi ulama membahagikan. Ha, ini bida'ah yang hasanah. Ini bida'ah yang qabihah. Mana bida'ah yang dolalah? Bida'ah yang qabihah. Mana? Ini bida'ah i'tiqadiyah. Bida'ah pegangan. Orang yang duduk ni bida'ah, tahli, talqin, kunung. Hak tu ulama berbeza pandangan dah. Tapi hak i'tiqad ahli bida'ah ni tak dipedulikan. Yang terkadang membida'ahkan amalan kita orang Islam tempatan ni. Yang membida'ahkan terkadang mereka sendiri berpegang dengan akidah yang bida'ah. Haa. Akidah bida'ah i'tiqadiyah dia panggil. Ini bida'ah yang qabihah, bida'ah yang dalalah, bida'ah yang sesat. Ha, ini bida'ah ni. Saya pernah belajar. Sudah je salam, angkat tangan. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa hayyina rabbana bisalam wa adkhilna aljannata daras salam. Tabarakta ya zal jalal wa ikram wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Raup muka, bangun belaka. Ha. Sedap. Tak wirid kan? Malah pula. Sedang boleh. Ha. Nak cerita tu tepat belajar. Tepat belajar sungguh-sungguh. Bila tidak wirid ramai-ramai, seorang tak buat. Ha. Lepas saya belajar pula kemudian di pondok yang berwiri, mula-mula tu panah punggung. Ni panah punggung nak tunggu lepas risalam. Tunggulah. Terus sebelum tu, beri salam je. Angkat tangan, Allah minta salam tadi. Wasallallah, raup muka, bangun. Berjabat tangan, bida'ah. Lepas belajar pula tempat lain kemudian, wiri macam biasa. Mula-mula panah punggung lah. Rasa macam tak sedap-sedap sebelum ni. Beri salam, doa sepatah, bangun. Beri salam, doa sepatah, bangun. Dah selesa dah gitu. Pergi mengaji pondok lain pula, wirid panjang pula. Pondok masih tumbuh wirid panjang. Eh, panah punggung mula-mula nak dikelekat semula. Sebab apa tidak beri amal-amal? Bida'ah lah. Yang kita dah buat tu, bida'ah hasanah, bida'ah yang baik. Ada ni. Lepas tu dah pelik, ada orang sudah salam dia, pah dia bikah bangun. Bikah bangun. Pergi duduk belakang. Semayang ba'diyah lah, apalah. Ada pesan gitu. Kita ambil ikut ramai-ramai ni. Kenapa nak pelik? Eh, kita ada satu tempat. Ah, tak kira satu tempat. Kita sekarang duduk tempat mana? Wih salam je, pah bangun. Pergi semayang sunat ba'diyah. Mana afdal? Wirid dulu ke semayang ba'diyah dulu? Afdal semayang ba'diyah. Wirid terlebih dahulu, barulah semayang sunat ba'diyah. Tapi yang lari semayang sunat ba'diyah tak wirid tu, dia wirid tak lepas dia tu? Tak pun. Tapi rupa tu comel lah. Rupa agama duduk di masjid. Orang lain wirid comel-comel. Dia buat menyalahi. Kenapa? Dengan anggapan orang ramai-ramai ni tak pandai ke? Kita seorang je orang moleknya.
Sudah semayang, bangun di belakang, semayang bak dia. Orang ramai ni guna ni. Tak kerti belakang orang ramai ni. Kita satu tempat, tak kira. Sekarang kamu berada tempat mana. Ni ada orang jenis nyakit pesan ni. Mayang bak dia, wirik pun tidak. Ada ni. Hak pada masa Nabi, sahabat tak bergerak. Nabi yang balik. Sahabat tak bergerak. Pada ni. Selama mana kita tidak berpindah tempat daripada sembahyang fardu kita, selama itulah malaikat doakan keampunan kepada kita. Tambuh. Doakan keampunan malaikat. Yang sudah berpindah tempat, kenapa? Ha, memanglah berpindah tempat bila nak sembahyang sunat. Afdal berwirid dahulu sembahyang sunat ba'diyah kemudian. Biar duduk tempat tu lama. Supaya malaikat lama doakan keampunan pada kita. Tapi yang lari ke belakang sembahyang sunat ba'diyah tu, dia tak berwirid pun. Tapi dia buat macam, dialah handak, dialah hebat. Satu-satu orang sahaja di tempat tu yang pandai. Orang lain duduk wirid amal tu tak pandai belaka. Panggil apa tu? Duduk. Tak cerdik lah. Tak cerdik. Sebab tu kita berwirid, jangan duduk alih tempat. Lari duduk belakang lah. Wirid tapi gundur belakang. Jangan alih tempat. Yang alih tempat, balik tu imam. Ha, beri salam je, masuk dalam bilik. Sebab kita tu imam. Beri salam je, masuk dalam bilik. Ha, makmur ni. Klik-klik apa? Tak pandai lagi wirid. Wirid masing-masing lah. Kedua anda kau, nak kena tu imam kat bawah. Pirik lah. Imam pun sudah salam, sudah bilik. Mak tengok aku, aku tengok mu nak buat ni. Lepas tu, baca doa pula nanti sudah pirik. Doa apa? Doa masing-masing lah. Doa masing-masing kan? Ha, baca doa masing-masing. Ada doa pendek, ada doa panjang, ada doa Melayu, ada doa Arab. Baca masing-masing lah. Mana kamu? Ha, waktu hak asal. Tapi kalau tu imam buat gitu kau, cakap macam makin lah makmum. Mana kalau kita wirid jangan alih tempat. Tu gue masa gue sama duduk pun cukup marah. Kalau ada je pelajar masa wirid dibangun duduk belakang dia buka kipas pula. Dia duduk belakang kan. Kipas depan tak kuasa duduk belakang, marah tu guru. Oh maha dia. Maha macam mana? Orang lain, satu, dua kipas ramai-ramai. Dia mahal. Satu kipas, dia seorang je. Banyak mana dia bayar bil elektrik? Tunggu marah. Dah orang lain duduk depan ni, kipas dua. Ramai-ramai. Dia lain duduk belakang, tak berasa dah kipas. Dia buka kipas lain. Mana dua kipas ramai-ramai, satu kipas dia seorang. Itu mahal tu. Banyak dia bayar bil elektrik. Yang tu nak marah sebab dia beralih tepat. Itu hak bab bida'ah tahli talqin tu. Nak buat-buat, nak musudah. Ha ni. Ahlil bida'ah. Ahlil bida'ah. Bida'ah i'tiqadiyah. Qadariyah, Jabariyah contohnya. Pegangan yang ahli bida'ah. Perkara jahat bukan datang dari qada Allah. Ha ni pegang-pegang sesat belaka ni. Ha, kita belajar terdahulunya hak fardhu ain tauhid. Ha, kita nyatalah mana pegangan yang bida'ah, mana pegangan ahli sunnah. Ha, ni siapa tahap belajar, kita boleh membinasakan, boleh membatalkan. Ha, apa ni? Hak pegangan ahli bida'ah dan kita tegakkan dengan dalil akidah ahli sunnah jemaah. Belajar siapa tangga tu, fardu di atas aku? Ha, ni pertanyaan. Maka ketahui olehmu, jawab Imam Ghazali rahimahullah, bahawasanya ini belajar daripada ilmu tauhid, barang yang dapat membinasakan segala agama kafir. Belajar ilmu tauhid, barang yang dapat membinasakan dengan dia segala ahli bid'ah dan lazim kaitu dengan hujah ahli sunnah. Fardu kifayah. Itu fardu. Fardu, wajib. Tapi wajib kifai, wajib kifayah. Dalam satu-satu kawasan, kena ada orang sapa tangga ni. Satu-satu kawasan. Kawasan ni bukan kawasan Parlimen Pedok, bukan kawasan daerah Pedok.
kawasan yang boleh kasar solat. Dipanggil kawasan Masafatul Qasri. Kawasan dalam lingkungan 90 km. Daripada hujung Marang sampai hujung Kuala Neru. Boleh 90 km. Hujung Marang dengan hujung Kuala Neru. Nak masuk STU. Boleh 90 km. Hujung Kuala Neru nak masuk STU ni Batu Kakik ke mana? Batu Kakik tau. Batu Kakik STU dah kan? Tak? Gitulah. Mana hujung Marang Pekala Barangan? Gitu tau. Kalau Berangan. Kalau Berangan sampai ke Batu Kakik kan? Boleh 90 km. Boleh. Lingkungan tu kena ada seorang pandai. Berapa daerah tu? Tiga dah. Marang, Kuala Terengganu, Kuala Neru. Tu. Satu kawasan ni bukan satu kawasan daerah bukan. Satu kawasan yang boleh kasar salat. Bukan satu negeri. Satu negeri luas sangat. Satu kawasan yang boleh kasar salat. Kena ada seorang pandai. Tak ada seorang pandai mutawih sampai tangga ni. Dosa habis ada di kawasan tu. Pandai ni? Dosa semua ada di kawasan tu. Sebab ini fardu ni. Bukan sunat. Tapi fardu kifayah. Fardu kifayah. Satu kawasan kan ada seorang pandai. Seorang budak pandai. Siapa berdosa? Habis yang ada kapung kawasan tu. Yang mukallaf berdosa belaka. Yang mukallaf ada kapung tu. Berdosa yang ada kapung. Mukallaf yang ada kawasan tu. Dosa belaka. Dosa apa? Dosa tinggal ke farduan. Dosa besar. Ini hak ilmu fardu kifayah. Kalau kira sekarang ni, ilmu fardu kifayah dalam satu-satu kawasan, banyak yang tidak ada yang mengetahui. Berdosa habis kita semua ni. Kita ni berdosa belaka. Tapi bukan masalah tak ada orang pandai ilmu fardu kifayah dan ilmu tauhid ni. Fardu ain tauhid pun tak beres. Tu dosa besar atas diri masing-masing. Ni hak fardu kifayah ni. Lepas tu mula duduk-duduk. Kenapa kita buat amal? Tak rasa. Dah duduk dalam keadaan satu kawasan yang tak ada seorang orang yang alik mufadu payah. Yang mana kita semua berdosa. Ada ni. Tapi ikut satu satu geruk tu. Sekejap je berzikir dengan dia. Seminggu dua je. Rasa lalu dah. Cepatnya rasa. Walhadud anda ada dosa semacam. Sebab di kawasan yang tidak ada orang yang alik mufadu kipayah. Tapi cepat je rasa. Buat amat. Rasa je. Itu terkadang tipu daya syaitan. Ini mufadu kipayah pula ni. Macam mana mufadu yang terdahulu? Itu atas masing-masing. Ini mufadu kipayah pula ni. Naik pula sini setangga. Sebab tidak ada yang ada kesungguhan di kalangan anak-anak qaryah yang agak cerdik, yang berkemampuan, keluarganya ada belanja. Budak cerdik, budak ada minat. Cerdik nama cerdik tu penting, minat tu penting, mak ayah pula orang yang berkemampuan. Biar budak seumpama ni atau mengaji pondok, biar belajar sampai jadi tu guru. Alim ilmu fardu kifayah. Tak ada inisiatif seumpama tu. Lepas tu, siapa yang nak alim ilmu fardu kifayah ni? Kita tahu lah, hak sekolah tak lulus. Hak, ya sekolah pun tak pernah terima, dah tak cerdik. Hak dah cerdik tu duduk pondok, bolehlah fardu ain. Ini kita cerita fardu kifayah ni. Kalau dah cerdik sekali pun atau pondok, alhamdulillah, lepas fardu ain dia. Tapi fardu ain dia je. Yang kita bicara ni, hak fardu kifayah. Yang melamak, yang menyelamatkan satu kawasan tu daripada dosa belaka ramai-ramai. Hak tu. Hak tu perlu kepada orang yang istimewa. Hak tak apa cerdik ni, tak boleh duduk pondok, boleh lah. Biar lepas fardu ain dia. Buat amal dia. Selamat dia. Tapi hak ni istimewa ni. Alik ilmu fardu kifayah ni, satu kawasan selamat dia dosa. Kan dia seorang. Hak ni
kena yang tadilah, yang cerdik, yang ada semangat, yang ada minat, dan mak ayah ada belanja. Sebab nak duduk pondok ni belanja kena besar.